What's special is me personally as a chef, I like to pick satu protein dan mengolahnya dengan berbagai cara, baik dari teknik memasak maupun shape atau jenis menghidangkannya, cara menghidangkannya. Adventurous untuk mencicipi, yes. Karena kadang ketika ada jenis makanan baru, entah itu hewani atau bahkan nabati, saya selalu ingin tahu kenapa orang makan itu, dari segi apakah itu sustainable, apakah is it delicious or is it nutritious? Karena pasti akan muncul, kalau memang ini sustainable and easy to harvest and it's nutritious, pasti akan ada pikiran kenapa kita nggak makan itu dari dulu. Ini katanya display sudah lama ya? Sudah lama, dari tahun 60-an. 60-an? Dimulai dari kakeknya si ibu. Oke. Okay. Ya. Tapi when I grew up here, kita ngomong tahun 80-an, itu still ceremonial dish for the Balinese or Hindunese, and it's still legal. It's a beautiful process, dan hasilnya juga, it has a nice flavor, bahkan tekstur, and knowing the nutrition, so it makes sense kenapa orang makan itu. Okay? Okay. Let's go. Okay.